Rosario Pembebasan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Kami mohon dalam namamu agar Allah Bapa melalui doa Rosario Pembebasan mengutus Roh Kudus-Nya mencurahkan ke dalam hati kami karunia mewartakan sabdamu dengan iman dan keteguhan. Kami mohon Yesus agar kuasamu dinyatakan dalam hidup kami dan agar engkau mengerjakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib melalui doa yang penuh iman ini yang tidak lain daripada pewarta sabdamu. Dalam doa Rosario Pembebasan ini, kami mohon pertolonganmu untuk aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan."
Jika Yesus membebaskan aku sungguh-sungguh bebas. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Peristiwa terang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Atas permintaan Maria bundanya, Yesus mengatasi kekurangan anggur. Hal itu dilakukan Yesus sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jika Yesus membebaskan aku sungguh-sungguh bebas. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang,
selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Peristiwa terang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu. Jika Yesus membebaskan aku sungguh-sungguh bebas. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Peristiwa terang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Yesus berubah rupa di sebuah gunung yang tinggi. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Allah bersabda kepada tiga rasul Yesus, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Jika Yesus membebaskan aku sungguh-sungguh bebas. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku.
Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Peristiwa terang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Ia berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jika Yesus membebaskan aku, aku sungguh-sungguh bebas. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Yesus, kasihanilah aku. Yesus, sembuhkanlah aku. Yesus, selamatkanlah aku. Yesus, bebaskanlah aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami. Dan Yesus, putramu yang terpuji itu, semoga kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau besar melalui kerahiman dan belas kasihmu menciptakan doa yang penuh kasih ini untuk menghasilkan buah-buah penyembuhan
keselamatan dan pembebasan yang ajaib dalam hidup kami, dan dalam keluarga kami, dan dalam kehidupan orang-orang yang kami doakan. Terima kasih Yesus atas cintamu yang tak terbatas kepada kami. Allah Bapa di surga, kami mencintai Engkau dengan seluruh keyakinan seorang anak. Kami mendekatkan diri kepadamu saat ini dan berdoa agar Roh Kudusmu mengalir ke dalam hati kami. Di hadapan salib Yesus Kristus, kami memperbarui penyerahan kami yang penuh dan tanpa syarat kepadamu. Kami mohon agar semua dosa kami diampuni dan ditempatkan di dalam tubuh Yesus yang terluka. Lepaskanlah kami dari segala kemalangan, kecemasan, penderitaan, dan semua yang merampas sukacita dari kehidupan kami. Kami mempersembahkan hati kami kepadamu dalam nama Yesus. Bapa, kami juga menaruh pada tubuh Yesus yang tersalib semua kelemahan tubuh, jiwa dan roh kami, dan semua penderitaan, ketidakpastian, dan segala kemalangan kami. Bapa, kami memohon kuasa penebusan darah Yesus. Semoga darah ini mengalir kepada kami sekarang. Semoga darah ini mengalir kepada kami sekarang untuk membersihkan dan memurnikan hati kami dari semua kejahatan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, penuhi kami dengan cintamu, dengan kuasamu, dan dengan kehidupanmu. Datanglah Roh Kudus Allah. Datanglah dalam nama Yesus. Datanglah dan hidupkanlah sabda Allah dalam diri kami, yang diwartakan melalui Rosario Pembebasan, dan semoga menghasilkan dalam setiap hati rahmat untuk menyembuhkan, menyelamatkan, dan membebaskan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.